Saudara mahasiswa, selamat berjumpa pada program pendidikan Universitas Terbuka pada mata kuliah Evolusi dan Sistematika Makhluk Hidup dengan topik Evolusi dan Filogeni Prokariot. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan evolusi prokariot, menjelaskan percabangan evolusi prokariot menjadi bakteria dan arhaya, menjelaskan perbedaan bakteria dan arhaya, serta menjelaskan filogeni prokariot. Saudara, untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang diharapkan tadi, materi yang akan dibahas pada tutorial ini dibagi ke dalam dua bagian yang meliputi evolusi prokariot dan filogeni prokariot. Saudara, sebelum kita membahas tentang evolusi prokariot, Marilah kita bahas terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan prokariot tersebut. Prokariot merupakan organisme tertua yang paling awal menghuni bumi kita. Prokariot merupakan organisme bersel tunggal yang tidak mempunyai membran nukleus. Awal evolusi biologi ditandai oleh kemunculan prokariot. Prokariot telah berevolusi menjadi beberapa bentuk dan sekarang menjadi bagian dari setiap kehidupan di bumi. Mereka telah ditemukan di dasar samudera kurang lebih 9,6 km di bawah permukaan air dan di bagian Artik dan Antartika. Prokariot mempunyai sedikit perbedaan morfologi yang dapat digunakan untuk melompokannya. Prokariot tidak bervariasi dalam ukuran dan bentuk, Secara tradisional, prokariot telah dikelompokkan berdasarkan struktur, fisiologi, dan komposisi molekuler. Ahli astronomi, geologi, dan biologi menyatakan bahwa usia bumi kira-kira 4,5 miliar tahun. Pada masa itu, suhu di bumi jauh lebih tinggi daripada suhu bumi saat ini. Kondisi bumi masih labil merupakan kabut yang berpilin pada porosnya dan kemudian secara bertahap dalam waktu yang sangat lambat berangsur-angsur bumi semakin padam. Kemudian mendingin dan menjadi planet bumi yang kita diami saat ini. Pada tahun 1920-an, Alexander Ivanovich Oparin dari Rusia dan J.B.S. Haldane dari Inggris Membuat hipotesis tentang bumi primitif. Pada hipotesis ini disebutkan bahwa kurang lebih empat setengah miliar tahun yang lalu di bumi banyak terjadi petir dan hujan meteorit yang memungkinkan terjadinya penggabungan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Atmosfer bumi yang pada masa itu belum memiliki lapisan ozon menyebabkan radiasi sinar ultraviolet dapat menembus atmosfer bumi primitif yang memungkinkan terbentuknya molekul kompleks yang dapat membelah diri dan melakukan metabolisme. Pada tahun 1953, Stanley Miller dan Harold Urey menguji hipotesis Oparin Haldane melalui eksperimen di laboratorium. Pada percobaan tersebut, kondisi percobaan disesuaikan dengan atmosfer bumi primitif yang terdiri atas gas-gas H2O, H2, CH4 atau metana, dan NH3 atau amonia. Gas-gas ini dimasukkan ke dalam tabung, lalu dipanaskan bersama dengan air. Dengan bantuan loncatan bunga api listrik dan radiasi ultraviolet, gas-gas tersebut akan bereaksi membentuk molekul organik sederhana seperti hidrogen sianida atau HCN dan formaldehid atau HCHO dan terbentuk juga senyawa-senyawa organik seperti asam amino, gula, asam lemak dan nukleotida. Eksperimen ini telah dilakukan berulang kali dengan menggunakan susunan campuran yang berbeda-beda yang meniru susunan atmosfer bumi primitif dan hasilnya adalah 20 macam asam amino, gula, lipida, basa purin dan pirimidin. Saudara, secara umum reaksi senyawa anorganik sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks yang dihipotesiskan Terjadi dalam atmosfer bumi primitif sebagai berikut: pertama, tahap atau menjadi zat anorganik; kedua, tahap zat anorganik menjadi zat organik sederhana; ketiga, tahap zat organik sederhana menjadi zat organik kompleks; dan keempat. Tahap zat organik kompleks berkembang menjadi protoplasma dan protoplasma kemudian berkembang menjadi sel primitif yang merupakan sel prokariota awal. Saudara, setelah tadi kita membahas mengenai evolusi prokariot, sekarang marilah kita mempelajari tentang filogeni prokariot. Bagan berikut ini menggambarkan percabangan evolusi prokariot menjadi bakteria dan arhaya. Dengan membandingkan urutan RNA ribosomal dan genom dari spesies yang hidup pada masa kini, terdapat dua cabang dalam evolusi prokariot, yaitu kelompok bakteria yang dulu dinamakan Eubacteria dan kelompok arhaya yang dulu dinamakan Archaea bacteria. Bakteri yang termasuk ke dalam domain bakteria meliputi bakteri gram positif, bakteri hijau fotosintetik, cyanobacteria, bakteri gram negatif, dan spirohaeta. Saudara, berikut contoh-contoh dari bakteria tersebut. Contoh bakteri gram positif yaitu Bacillus anthracis. Contoh bakteri hijau fotosintetik yaitu bakteri hijau. Contoh dari cyanobacteria misalnya Nostoc, Anabaena, Gloeocapsa, Oscillatoria dan Rifularia. Contoh bakteri gram negatif, misalnya Spirohaeta americana dan Spironema culicis. Bakteri yang termasuk ke dalam domain Archaea meliputi bakteri anaerob air panas, bakteri anaerob air asin, dan bakteri anaerob metanogen. Contoh bakteri anaerob air panas yaitu Thermus aquaticus. Contoh bakteri anaerob air asin yaitu Vibrio. Contoh bakteri anaerob metanogen yaitu Methanobacterium. Saudara, setelah Anda mempelajari mengenai contoh-contoh dari bakteri dan arhaya, sekarang marilah kita melihat perbedaan utama dari bakteri dan arhaya yang dapat Anda pelajari pada tabel berikut. Pada arhaya, tidak ada peptidoglikan pada dinding sel, sedangkan pada bakteri terdapat peptidoglikan pada dinding sel. Pada arhaya, lipid membran memiliki hidrokarbon bercabang sedangkan pada bakteri tidak bercabang. Pada arhaya memiliki beberapa jenis RNA polimerase dan pada bakteri hanya terdapat satu jenis RNA polimerase. Sebagai respon terhadap antibiotik streptomisin dan kloram pertumbuhan arhaya tidak terhambat sedangkan pada bakteri pertumbuhannya terhambat. Nah, Saudara, demikianlah bahasan kita tentang evolusi dan filogeni prokariot. Sampai berjumpa lagi dalam program selanjutnya. Selamat belajar, sukses selalu untuk Anda.